Ternyata, mandi dengan air hangat juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Berikut beberapa fakta yang jarang orang ketahui, antara lain. Melancarkan peredaran darah. Diketahui, air hangat dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh. Apabila darah lebih lancar, ini akan mencegah kita terkena berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Kedua, mengobati nyeri sendi dan otot. Manfaat mandi air hangat lainnya yakni cukup baik untuk kesehatan sendi dan otot. Sensasi hangat tersebut dapat merangsang sirkulasi dan aliran darah yang sekaligus melonggarkan persendian yang tegang. Ketiga, membuka pori-pori kulit. Tahukah Anda, manfaat mandi air hangat lainnya juga baik untuk kesehatan kulit. Pori-pori yang tersumbat dapat menyebabkan noda dan penumpukan racun di kulit. Uap saat mandi air hangat dapat membuka pori-pori kulit. Artinya, ini membuat kulit lebih mudah untuk dibersihkan dari sisa kotoran dan makeup. Langsung bilas dengan air dingin untuk menutup kembali pori-pori dan membuat kulit terasa segar. Keempat, mengobati sakit leher dan bahu. Selain pijat, mandi dengan air hangat juga menjadi cara lain untuk mengatasi leher kaku atau sakit bahu. Yuk, biarkan air hangat mengalir di area ini selama 10 menit untuk mengendurkan otot. Meskipun mungkin tidak menyembuhkan rasa sakit secara total, cara ini tetap punya manfaat. Kelima, mencegah tekanan darah tinggi. European Journal of Applied Physiology menemukan bahwa manfaat mandi air panas dapat meredakan kekakuan pada pembuluh nadi. Karenanya, terapi air hangat ini dapat melancarkan pembuluh dalam darah dan mencegah kita mengalami tekanan darah tinggi. Keenam, menjaga fungsi otak. Tak disangka-sangka, ternyata manfaat mandi dengan air hangat lainnya juga baik untuk kesehatan otak. International Journal of Hyperthermia menemukan bahwa efek uap dari air hangat dapat menjaga fungsi penting sel-sel di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Adapun manfaat ini bisa dirasakan saat mandi 20 menit dengan air yang bersuhu 35-42 derajat Celcius. Ketujuh, mengurangi stres. Mandi air hangat dapat menjadi obat penenang yang alami untuk kesehatan mental. Jika Anda stres atau sulit tidur, mandi air hangat selama 10 menit dapat menenangkan tubuh, pikiran, dan saraf. Untuk relaksasi ekstra, Anda bisa menambahkan essential oils favorit agar tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Kedelapan, meningkatkan kualitas tidur. National Heart, Lung, and Blood Institute merekomendasikan mandi air panas atau mandi sebelum tidur sebagai cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Di
Diketahui, mandi air panas dapat meningkatkan kualitas tidur tubuh yang lebih rileks. Meskipun punya banyak manfaat, penting agar tidak menghabiskan waktu terlalu lama mandi air hangat.